chaud. Dijuluki sebagai kawasan paling ekstrim di dunia. Padang pasir adalah tempat yang dipenuhi berbagai hal menakjubkan. Selain itu, di kawasan tersebut terkadang muncul berbagai fenomena aneh dan sempat menghebohkan dunia. Tak jarang beberapa warga pun dibuat ketakutan, karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari banyaknya peristiwa yang ada di bumi ini, berikut beberapa peristiwa tak terduga yang muncul di padang pasir. Air menjadi es. 2016 lalu beredar video fenomena ajaib, yaitu air yang menjadi es batu ketika dituangkan ke atas padang pasir yang tandus. Dalam video tersebut terdengar suara seorang pria yang menggunakan bahasa Arab, terlihat air yang dituangkan dari dalam botol mineral di padang pasir tiba-tiba membeku. Bukannya menguap, air tersebut malah menjadi es. Sontak kejadian ajaib tersebut banyak dikomentari warganet. Beberapa di antaranya mengaitkan fenomena tersebut dengan datangnya peristiwa yang besar. Karena keanehannya, video tersebut pun menjadi viral dan banyak diposting oleh warganet di media sosial. Air terjun pasir. Jika biasanya Allah menyajikan air terjun yang indah, namun apa yang terjadi di Arab Saudi kali ini adalah sebuah fenomena alam yang langka. Yakni pasir terjun atau biasa disebut Sains Pool. Pemandangan ini terlihat bahwa pasir tersebut meluncur ke bawah tebing layaknya air terjun. Bahkan dari kejauhan benar-benar terlihat seperti air terjun besar. Sebelumnya video yang sama pernah beredar pada April 2017 lalu. Dalam penjelasannya disebutkan fenomena alam langka ini terjadi menjelang musim badai pasir yang kerap terjadi di wilayah ini. Biasanya terjadi setelah hujan lebat hingga pasir gurun bergerak terbawa air hujan. Selain video ini juga ada pemandangan serupa, dalam tayangan video ini tampak pasir jatuh seperti air keluar dari sumur. Layaknya air yang mengalir, pasir tersebut terlihat seperti tidak ada habisnya dan membanjiri gurun. Fenomena ini terjadi kemungkinan karena perubahan iklim alam dan memang benar-benar menakjubkan. Pasir mendidih. Beberapa waktu lalu kejadian aneh di gurun pasir juga sempat terjadi. Terlihat dalam rekaman video amatir tersebut nampak sebuah pasir biasa, tapi menyemburkan semburan seperti air nun berwarna hitam. Berdasarkan informasi yang tersebar bahwa kejadian ini direkam pada Desember 2019 lalu. Video ini pun sempat viral dan menjadi pertanyaan banyak warganet. Karena kurangnya informasi penyebab terjadinya fenomena aneh itu pun belum bisa terpecahkan dan masih menjadi misteri. Meski terlihat mengerikan, namun fenomena aneh ini sering menjadi daya tarik para turis untuk melihat peristiwa itu secara langsung. Ribuan ikan jagat maya. Baru-baru ini digegerkan dengan sebuah video viral yang memperlihatkan jutaan ikan mengalir seperti air di padang pasir. Dikatakan bahwa sejumlah air di sungai gurun tiba-tiba mengering dan hanya menyisakan jutaan ikan yang mengalir dan didorong oleh sedikit air. Terlihat dalam video amatir tersebut, ikan-ikan yang begitu banyak mengalir seperti aliran sungai. Ikan tersebut bahkan terlihat masih hidup dan sebagian meloncat-loncat. Lantaran tak tersentuh air, sementara itu banyak warga setempat yang menyaksikan kejadian aneh yang sungguh tak biasa itu. Kejadian ini pun terbilang langka dan sangat jarang terjadi. Pasalnya bagaimana bisa jutaan ekor ikan tiba-tiba mengalir seperti air di sebuah padang pasir yang sangat kering. Video viral ini pun mendapat berbagai komentar dari warganet. Banyak dari mereka mengatakan bahwa ini adalah pertanda akan datangnya sebuah bencana besar.
Dan tak sedikit pula yang mengatakan sebuah pertanda akan datangnya hari akhir. Salju turun di atas hamparan pasir gurun Sahara. Karena temperatur turun drastis membuat suhu membeku. Es menyelimuti bukit pasir yang tandus merupakan fenomena langka di gurun terbesar di dunia tersebut. Mengingat suhunya biasanya panas, es menciptakan pola menakjubkan diselimuti oleh pasir. Setelah daerah itu bertabur percikan salju turun secara tak terduga. Ini adalah yang kelima kalinya dalam 42 tahun terakhir terlihat salju di kota tersebut. Sebelumnya, peristiwa serupa terjadi pada 1979, 2016, 2018, dan 2021. Terlihat dalam video permukaan di lembah gurun. Bisa terjadi seperti ini. Bagaikan sampah kaca yang berserakan. Ain Sefra yang dikenal sebagai The Gateway to the Desert, atau gerbang menuju Gurun Sahara, berada sekitar 3.000 kaki di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan Atlas. Gurun Sahara menutupi sebagian besar Afrika Utara dan telah mengalami perubahan suhu dan kelembapan selama beberapa ratus ribu tahun terakhir. Meskipun Sahara sangat kering saat ini, gurun tersebut diperkirakan akan kembali hijau dalam waktu sekitar 15 ribu tahun. Beberapa waktu lalu, terjadi peristiwa yang sangat aneh, bagaimana tidak, di gurun pasir terjadi fenomena yang sangat langka. Terlihat dalam video, seorang pria berjalan menuju aliran pasir putih yang mengalir sangat deras. Belum diketahui secara pasti, dari mana datangnya pasir putih tersebut. Menurut informasi yang beredar, peristiwa ini terjadi di Arab Saudi, hingga akhirnya video ini viral di media sosial. Itulah fakta tentang beberapa peristiwa tak terduga yang muncul di padang pasir. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Video.